3, 2, 1. Masing-masing 174 juta manusia pengguna mobile, 345 juta manusia pengguna internet, 202 juta manusia manusia. Dari data ini dapat dilihat penyampaian informasi publik melalui media digital seperti mobile dan internet sangat efektif. Problem yang sering dihadapi oleh masyarakat. Informasi yang didapatkan masyarakat kurang valid, banyaknya media sosial yang kurang, sehingga membuat informasi menjadi ambigu. Dapat memberikan edukasi positif kepada masyarakat, khususnya masyarakat kabupaten Ketapang. Aplikasi Biodasi Ketapang membuat informasi di Ketapang menjadi satu informasi satu pintu. Bisa bayangkan, ada 1000 orang yang melakukan download aplikasi Biodasi di Ketapang. Maka 1000 orang juga yang mendapatkan informasi secara real-time. Mengapa bisa real-time? Karena setiap informasi yang diposting instansi langsung memberikan notifikasi secara pribadi ke handphone setiap orang Ketapang. Aplikasi Biodasi Ketapang berbasis Android Mobile. Ada 1000 orang yang melakukan download aplikasi Biodasi di Ketapang. Maka, 1000 orang juga yang mendapatkan informasi secara real-time.